الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم بارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أسمع تلك الكلمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ألا من جاء بالملائكة وأن محمد رسوله أنزله الله على بيمينك من هذه العبودية وصلى الله على سيدنا الله تعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم لا جل لا على أيان صلى الله عليه من أسنى صار عليه وسلم مسورا موصورا أما بعد رتال والمحر وراء عام وراء وراء أستاذ وبرتوس كبدا لروح الدين kali dan nasihat ini memanjat puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan rahmat serta alhamdulillah pada sore hari ini diberi dan hati kita peroleh zaman untuk kepada Allah Subhanahu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan Allah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Yang lalu hadis yang pertama, sekarang akan lanjutkan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nifu mahullah ala fa'na bihi wa bihumihi daraini قال رسول الله
sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, siapa yang kata, yang berkata adalah Rasulullah alaihi wasallam. Kata asbaha, ma siapa? Ha anwi, orang masa subuh itu tidak berniat al-ulma untuk berbuat zhar. Ada seorang kalau maka diampun dosa yang telah dia pernah lakukan. Orang siapa masuki waktu yang dia berniat suratal lumi untuk menolong yang terhormat pertama, yang kedua orang muslim kanat kah dia bagi hadirin hadirin akan memperoleh ganjaran seperti ganjarannya yang kan ya mabrur. Masyarul hadirin, hadirin wan dimuliakan, ada ini, hadis ini di dengan man. Man huruf dan kalau ada huruf syarat maka lagi ya fi'il syarti. Setelah adanya fi'il syarat, maka akan ada babu. Jadi man itu sebagai huruf syarat sebagai syarti. Ma'asyiral hadirin yang diberi oleh Allah, ada hal yang kedua ini, yang siapa yang berniat pada pagi hari akan berbuat zalim kepada seorang pun, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Setelah terpenuhinya adanya syarat, sudah ada lu syartin, yang sudah adanya jawabu syarti, maka akan dapatkan ampunan Allah kalau sudah berniat pada waktu pagi hari tidak akan menzalimi kepada seorang pun. Nah, ini intinya adalah niat. Itu apa? Anyatu kostu tarinan bivikli. Finisi niat adalah kostu syekh tarinan bivikli. Mensengaja sesuatu pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu muktarinan bivikli. Itu dibarengi dengan perbuatannya. Ini kalau dalam hal masalah fikih. Kalau dalam hal masalah sholat maupun wudhu itu niatu qasdu syai' tarinan bi fi'li. Dalam fikih di sini walaupun
jemaatnya tersebut orang yang niat tidak akan berbuat kepada seorang, maka Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Karena niat inilah yang bisa membedakan ibadah dengan adat. Jadi segala sesuatunya itu tergantung dari niat. Bisa menjadi ibadah mana di niati. Kalau di murung di mahkota itu perkara tergantung pada inilah yang dikatakan antara dan dalam yang lain dalam kitab Abadawati al-aslu fil umuri bil maqsid ma fi nasil hadis aridi ay innamal amal binati fahuwa marwiyun ani siqati muduha ta'izul ibadati ima yakuna shibha fil amati al-umuru fi maqasidiha. Segala persoalan pada karena niat ini yang pokok orang akan dipahami ataupun tidak itu di sini al-aslu pada dasarnya bil umuri bil maqasidi segala persoalan maksudnya tergantung tujuannya. Sebagaimana yang diriwayatkan fi sil hadis al-wa diriwayatkan hadisnya adalah namal a'lu sesungguhnya sah suatu amal itu tergantung dan hadis ini wiyun telah diberikan istiqati berdasar hadis yang istiqah hadis kuat ya masyhur di kalangan para mubaligh luput ini lalu amal itu berbuat tergantungnya. Kaidah lain, la man la amila liman niat tidak disebut suatu amal tanpa adanya niat. Jadi kalau itu harus disertai dengan niat. Kenapa? Kan nanti salah ayat dari ibadah haha serupa di dalam antara ada dengan itu bisa ada ibadah itu bisa dibedakan niat banyak apa kulu syurubu gitu. Makan dan minum wala usrifu tetapi makanlah kalian inna wala yuhibu usrifi karena punya Allah SWT
tidak mengkai terhadap poin. Jadi dapat dibedakan yang ibadah yang mubah. Kalau dihadapi teks kalimat menggunakan fi'il dulu, maka tapi tidak semua amal itu makna perintah pertentangan yang derajatnya menjadi turun asalnya cuma di sunnah nanti jadi mubah. Itu mubah. Kenapa disebut mubah? Kalimatnya itu perintah wajib. Iya, karena akan berat umat Muhammad akan ditentukan, diputuskan dengan hukum wajib. Angkal definisi sabu ala li wa yuqabu ala tarki. Wajib adalah pahala yang akan diberi siksa bagi orang yang meninggalkan. Kalau makan dan minum ini hukumnya wajib, maka bertentangan. Kenapa? Agama Islam ini untuk umat itu dijadikan, maka umat akan merasa keberatan. Karena Allah sudah berfirman, la Allah dalam ayat Allah yuridikumul usra dihendaki oleh Allah hal yang Allah tidak menghendaki maka dewa akan menghidupkan terhadap sehingga turun derajat yang asalnya kalimat perintah hukum jadi mubah. Namun ini sudah menjadi akan ini bernilai bisa ada pembedanya. Nah, kalau niat bukan itu niat. Kalau maksud ini itu beribadah kepada nilai ya, karena tak malu ya, antara ibadah dengan adat itu dengan adanya niat banyak kita memakai gamis. Kalau kita memakai gamis niatnya menteladani Rasulullah akan gagal ibadah. Tetapi kita tidak diinginkan untuk tapi untuk mengikuti kepada Rasul tidak tergolong ibadah. Contohnya orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina yang beragama Yahudi atau orang-orang Islam Palestina juga ya dia tidak diniat juga tidak masuk. Begitu juga orang Israel karena dia tidak diniati maka dia bernilai ibadah tetapi adalah adah banyak adah. Jadi antara dan adah itu adalah syibhah menyerupai tetapi yang itu mana karena itulah yang menjadi penentu sahnya sama sunnah maupun adat itu dan di dalam hadis innamal a'malu binniyah ini hadisnya innamal a'malu
niat segala perbuatan itu niat maka itu buha apa dengan inna maliku limriin mana sesungguhnya itu mana itu niat in Allahi wa rasulihi ij'aradu ila Allahi rasul seandainya dia berhijrah hijrahnya itu dengan mengharapkan Allah harapkan Rasulullah hijrah ila Allahi wa rasulih maka akan memperoleh rizqnya dan akan oleh banyak Allah wassalam. Hijrah dunia dan siapa yang berhijrah dengan qiraatin yang huha ayuzha dikarenakan ada tujuan karena tujuan untuk oleh wanita dan wanita yang akan dinikahi maka hajar dia oleh kita dari ini mempertekan itu tergantung daripadanya ini berkaitan roh itu kalau dulu disebutkan hijrah manakala dia pergi dari itu atau dari Iran juga hijrah. Nah, kalau sekarang masih ada orang yang kafir kemudian dia masuk Islam ini juga termasuk hijrah. Ini luas ada yang mengartikan itu dalam Allah karena rahmatnya maka kita akan dapat ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Barang siapa yang berjuang tetapi perjuangannya untuk kepentingannya si buha dia akan ada urusan dia akan memperoleh ridho tidak ada rahmatnya atau ada orang berjuang karena di apa karena ada wanita cantik sehingga nah, saya ingin menikahinya saya berjuang kenapa wanita cantik nah, karena kalau kita wanita cantik yang akan dinikahinya kita akan wanita itu tidak akan memperoleh ridho Allah dan memperoleh ridhonya Rasulullah. Tetapi kalau sudah dalam perjuangan Allah karena nanti ikut Allah untuk Rasulullah maka akan ikut wanita kita adalah berjuang karena Allah diutamakan karena ada orang beribadah ada orang yang beribadah mengharapkan surganya Allah ada yang beribadah karena takut siksanya Allah ada orang beribadah tidak apa-apa tidak memikirkan apa-apa tidak memikirkan surga tidak memikirkan neraka karena kita sebagai hamba yang hamba itu sangat tidak peduli apa nanti sebagai budak hamba peduli majikan akan pahala majikan akan berikan sikap kita melaksanakan tetapi kalau orang
melaksanakan tugas itu tidak masih bodoh kan merdeka kalau katakan orang budak itulah lah hati begitu juga ketika kita beribadah itu seperti seorang budak karena ini kita ini sebagai seperti yang penting kita laksanakan perintah saja. Allah mau surga, Allah akan menempatkan itu terserah. Allah akan berikan kepada Allah kita ini berikan di sini Allahmi. Barang siapa yang pagi-pagi tidak menzalimi kepada seorang maka dia di lalu zalim itu kata kalau dari kamus itu artinya wadah wairul meletak wairul wairul mahal tempat atau pada tempat yang zalim yang disebut zalim sesuatu ya dengan orang berbuat zalim bisa jadi orang berbuat zalim itu dengan lisan kita mencaci perbuatan zalim empat kali dia lebih daripada orang atau apa? Bisa dengan menuduh atau menfitnah tergolong perbuatan zalim itu fitnah juga tergolong perbuatan zalim dan memakai kata lain yang dihalalkan kalau yang tidak dan barang yang lain dihalalkan makanan dihalalkan kita untuk zalim tak akan kufi terus ada dan menyakiti atau menzalimi orang lain kita sudah pagi-pagi berniat untuk tidak menyakiti orang lain maka kita tergolong orang yang dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau niat yang lain yang kedua yang tidak itu yang tidak pertama tidak yang kedua berniat menolong kepada sesama muslim dan memenuhi kebutuhannya muslim itu juga baru niatnya saja akan memperoleh pahala seperti ibadah haji karena Allah itu tidak akan lupa terhadap kezaliman kita semua yang kita lakukan itu di shooting disorot di kamera Allah lupa kezaliman yang telah kita hanya dalam ayat yang lain sebutkan sabana Allaha ghafir amaluna ama yu'akhir yawmi khusu wala ta'ah jangan kali-kali mengingat kepada Allah ghafilan Allah lupa kali-kali menganggap Allah lupa amma ya'alu ghalimun dari apa-apa orang yang zalim innama yakhruhu Allah SWT akan menangguhkan
kepada mereka pada hari tasakhufihil asah, maka mereka nanti ketika dikatakan mereka dengan mata yang terbelah. Oh, ternyata semua di akhirat mereka satu alam wilah asyad was now alladhi raqah ba paling berat kiamat nanti akan fi dari kiamat adalah ibadah kolim seorang orang kegolim orang lain lah maka akan ke diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka berbuat untuk mohon kepada Allah karena setiap hal setiap ucapan kita oleh orang kita kepada orang lalu kita kalau kita buat banyak pagi hari niat buat, maka kita unik kita tolong orang sepagi berniat baru niat memenuhi kebutuhannya orang muslim. Maka kan apa memperoleh satu pahala, pahalanya seperti orang yang haji, hajinya haji. Laisa il jannah nanti akan diberi tidak akan walaupun belum hati tetap niat